Video pedangdut Dewi Persik manggung di acara Khinatan di Kudus, Jawa Tengah Sabtu 22 Mei 2021 menjadi viral. Dalam acara tersebut terlihat sejumlah orang berkumpul dan sebagian tidak menggunakan masker. Sehingga acara Khinatan yang menghadirkan Dewi Persik itu diduga melanggar protokol kesehatan COVID-19. Bupati Kudus Hartopo mengatakan telah menelpon Kapolres Kudus terkait penanganan acara tersebut. Ia menyampaikan pihak penyelenggara dipanggil polisi untuk dimintai keterangan. Hartopo lalu mengimbau agar masyarakat mempunyai kesadaran mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Kita boleh untuk bekerja, boleh ada pergerakan ekonomi, tapi harus seiring sejalan dengan protokol kesehatan, jelasnya. Sebelumnya, acara Khinatan itu disebut telah mendapat izin karena digelar terbatas. Namun pihak penyelenggara tidak menyampaikan adanya kehadiran Dewi Persik. Gugus tugas COVID-19 Kabupaten Kudus memanggil penyelenggara dan Forkopimcam untuk dimintai keterangan lebih lanjut.